Pada hari ini saya Herpreventar Brosir Komisaris Jenderal Polisi membuka latihan Retaining and Execution Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Angkatan Kedua. Para peserta latihan yang akan memulai latihan pada hari ini dan seterusnya sesuai dengan instruksi yang saya sampaikan kepada dan saya juga mengucapkan terima kasih pada jajaran kedepan pemberantasan yang sudah menyiapkan pasukan pada pagi hari ini. Sekaligus bagi saya ini adalah konsolidasi untuk mengecekkan kesiapan jajaran pemberantasan dalam rangka upaya-upaya penegakan hukum yang kita lakukan. Saya minta ini tetap dipertahankan, dievaluasi, dan ditingkatkan. Pada waktu menembak, saya minta para peserta karena mungkin banyak yang belum pernah melaksanakan atau sudah pernah tapi melupakan, ikuti betul. Tidak boleh ada yang salah. Zero mistakes di lapangan tembak karena akibatnya fatal dalam pelaksanaan latihan apabila Anda tidak mengikuti syarat-syarat.